welcome back to my video. Jadi di video kali ini aku mau rekomendasikan 3 pelembab atau moisturizer yang bagus pas diaplikasikan sama Meiko Feel Cream ini. Jadi di sini untuk 3 produk pelembab itu udah pernah aku review ya. Jadi buat kalian yang penasaran untuk reviewnya seperti apa, nanti untuk link videonya bakalan aku cantumin di description box. Jadi buat kalian yang mau nonton, kalian tinggal kunjungi aja description box aku, oke? Jadi kenapa di sini aku rekomendasikan 3 produk pelembab ini, karena di sini aku udah pernah ya pakai untuk pelembabnya dan itu semua bagus di wajah aku. Dan di sini aku mau ngasih tahu ke kalian untuk tipe kulit wajah aku ini itu kombinasi. Jadi buat tipe wajah kalian yang sama kayak aku kombinasi, jadi kalian bisa untuk pilih mana produknya yang paling cocok di wajah kalian ya. Jadi di sini aku mau langsung aja ngenalin produk-produknya ke kalian. Untuk yang pertama, di sini aku punya pelembabnya dari Viva Cosmetics. Nah, ini bagus ya kalau menurut aku untuk Viva Cosmetics ini. Aku udah pernah pakai untuk Viva Cosmetics ini dan bagus pas diaplikasiin sama Meiko Feel Cream ini. Nah, jadi kalau menurut aku untuk pelembab ini tuh dia hasilnya kayak bikin wajah aku tuh lembab, terus kayak cerah, dan juga untuk wanginya aku suka banget karena dia tuh seger banget. Kalau menurut aku untuk kekurangannya sih dia enggak langsung kayak meresap di kulit wajah gitu. Tapi kalau untuk hasilnya sih dia bagus ya pas diaplikasiin sama Meiko Feel Cream. Terus yang paling aku suka sih dari baunya ya, dari wanginya. Bikin seger banget. Terus yang pasti dia tuh enggak lengket ya. Nah, di sini buat kalian yang pakai, kalian tinggal beli aja karena ini untuk harganya paling affordable di antara kedua produk yang nanti bakalan aku kasih tahu ke kalian. Ini untuk harganya cuma 6.000 dan kalau menurut aku ini worth it karena untuk hasilnya juga bagus pas diaplikasiin sama Meiko Feel Cream ini. Nah, jadi lanjut di sini untuk produk yang kedua, aku rekomendasiin banget buat kalian dari produknya Emina Breakstart Moisturizing Cream ini. Nah, jadi ini waktu itu aku lama ya pakai untuk Emina Moisturizing Cream ini karena kalau menurut aku dia tuh kayak ngasih efek cerah banget di wajah aku dan juga lembab, dan yang pastinya membuat pemakaian Meiko Feel Cream ini di wajah aku tuh kayak tahan lama, terus kayak lebih cerah gitu, terus kayak minyak di wajah aku tuh berkurang. Dan kalau menurut aku untuk kekurangannya Emina Moisturizing Cream ini tuh nggak ada karena untuk formulanya juga bagus di wajah, dia tuh gampang banget meresap dan juga nggak lengket sama sekali. Jadi buat kalian yang mau pakai, kalian bisa aplikasiin si Emina dan juga Meiko Feel Cream ini. So, jadi di sini untuk produk pelembab yang ketiga, di sini aku punya, di sini aku rekomendasiin banget buat kalian untuk Bradley Ewer After Creamnya dari Scarlett ini. Udah pernah aku review, jadi buat kalian yang belum nonton video aku tentang Bradley Ever After Creamnya dari Scarlett, kalian tinggal klik aja yang ada di sini. Jadi untuk produknya Scarlett ini yang paling aku rekomendasiin banget karena untuk efeknya dia tuh kayak ngasih efek yang lebih banyak gitu di antara kedua produk pelembab yang tadi aku kasih lihat ke kalian. Dan untuk pengaplikasian si krim Scarlett sama Meiko Feel Cream ini bener-bener bagus di wajah aku karena dia tuh kayak ngasih efek glowing, terus cerah dan juga lembab, dan kayak ngasih efek wajah aku tuh kayak bagusan gitu. Nah, di sini aku rekomendasiin banget buat kalian untuk coba Bradley Ever After Cream dari Scarlett ini, terus kalian aplikasiin sama Meiko Feel Cream ini, dan untuk hasilnya itu tuh bagus banget di wajah. Dan untuk sekarang aku rutin banget untuk pakai kedua produk ini dan membuat hasil dari Meiko Feel Cream ini di wajah aku tuh kayak tahan lama, terus kayak lebih cerah, terus kayak glowing dan juga lembab parah. Nah, jadi ini yang paling aku rekomendasiin buat kalian karena kalau menurut aku untuk hasilnya juga ini lebih banyak. Memang untuk harga dari produk Scarlett ini yang paling tinggi dibanding kedua produk yang tadi aku kasih tahu ke kalian, tapi untuk manfaatnya dia tuh kayak ngasih efeknya tuh lebih banyak, lebih bagusan gitu di wajah aku. Nah, jadi buat kalian yang untuk pemakaian Meiko Feel Cream ini untuk hasilnya tuh ingin lebih cerah, lebih glowing, lebih lembab dan juga lebih bagusan, dan untuk hasilnya tuh kayak tahan lama banget untuk pemakaian Meiko Feel Cream ini di wajah kalian, jadi kalian tinggal pakai aja untuk pelembabnya dari Bradley Ever After Cream dari Scarlett ini. Nah, jadi buat kalian yang selalu nanya untuk pelembab apa yang bagus untuk mengaplikasikan sama Meiko Feel Cream ini, tadi aku udah ngasih tahu ke kalian untuk ketiga produk pelembab
rekomendasi aku buat kalian pakai ya. Nah, jadi buat kalian yang pakai, kalian tinggal pilih aja produknya yang mana dan kalian tinggal aplikasiin sama Mecofil Creamnya. Nah, jadi segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Nah, jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Dan buat kalian yang baru gabung di channel aku ini, jangan lupa untuk di subscribe. See you next video and bye-bye.